السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على من لا نبي عبده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu hendak sembah. Sedang sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada sekalian jemaah agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan menjunjung segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan itu hidup kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wataala. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita diperingatkan dengan satu tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung, iaitu kejadian gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Kejadian ini hanya boleh berlaku ketika bulan purnama, dan apabila matahari, bumi dan bulan terjajar pada satu barisan yang sama atau sangat-sangat hampir. Begitulah kehebatan kekuasaan Allah yang mampu mengubah segalanya di langit dan bumi pada bila-bila masa, yang tidak ada satu kuasa lain yang dapat menyekat qada' dan qadar. Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu hendak sembah. Fenomena ini telah berlaku sejak alam ini diciptakan sehingga kali ini. Pelbagai pengaji dari zaman lampau telah pula mengkaji fenomena ini. Tidak ketinggalan juga gerhana ini dikaji oleh ahli falak muslim seperti Abu Rahman Al-Biruni yang telah membuat cerapan di Ghazna pada tahun 1011 Masihi. Abu Hasan Ali Ibn Abdul Rahman Ibn Yunus wafat sekitar 1009 Masihi telah menyiapkan sebuah Aziz Al-Hakimi Al-Kabir, iaitu satu jadual gerhana dan ijtimak planet-planet yang disusun khas untuk Khalifah Al-Hakim berdasarkan 100 cerapan. Kejadian ini juga dicatat oleh tokoh-tokoh Islam seperti Imam Tabari dalam kitab tarikhnya, Imam Ad-Din Al-Asfahani Al-Khatib di zaman Salahuddin Ayyubi dan tokoh-tokoh lain. Oleh itu jika berlaku kejadian gerhana matahari atau bulan, ianya bukanlah merupakan suatu tanda akan timbul kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan, tetapi gerhana itu berlaku atas kehendak dan kuasa Allah atas segala sesuatu yang tidak dapat dihalang oleh apa jua kekuatan pun di dunia ini. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan solat sunat gerhana ketika berlakunya gerhana bulan atau matahari berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya bahawa matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Taala. Jika gerhana keduanya kerana mati seorang atau hidupnya, maka apabila kamu melihat akan demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang. Dan baginda bersabda, maka sembahyang
Janganlah kamu nikah di singkat kembali oleh Allah kepada kamu semua bulan dan matahari. Sebagai umat Islam, kita mestilah percaya dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu wa Taala adalah pentadbir seluruh alam. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya adalah di bawah kekuasaan Allah yang Maha Berkuasa menggerakkannya. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-ganti. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam. Adalah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Taala, dan ianya mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Lantaran itu juga kita dituntut untuk melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan tidak lalai kepada daripada memikirkan segala penciptaannya. Tidaklah Allah menjadikan setiap sesuatu itu sia-sia, malah terdapat hikmah di sebalik peraturannya. Kejadian seperti ini juga sepatutnya mengingatkan kita tentang kehancuran alam ini dan kedatangan hari kiamat yang penuh huru-hara. Hari yang dibimbangi dan dahsyat yang pasti akan berlaku. Kesedaran sebegini akan meletakkan diri kita begitu kerdil dan sentiasa mengharapkan rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, gerhana bulan merupakan satu pertanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Taala untuk seluruh manusia agar patuh dan setia di atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Gerhana bulan berlaku sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Taala bahawa di sana akan ada satu hari pembalasan di atas segala amal perbuatan dan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Kejadian ini akan berterusan sehingga matahari dan bulan dihimpunkan, dan ketika itu berlakunya kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 7-9. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر مسر. Maka apabila mata terbeliak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, iman mengharapkan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, kesedaran, menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 71 hingga 73. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yawmil qiyamah. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Maksudnya, katakanlah, bagaimanakah pandanganmu jika Allah menjadikan malam kepadamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Siapakah selain Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak membenarkan? Katakanlah, apakah pendapatmu jika Allah menjadikan siang kepadamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Siapakah Tuhan selain dari Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu melihat kepadanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat dan di antara rahmatnya yang menjadikan untukmu malam dan siang supaya kamu melihat kepadanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya dan supaya kamu bersyukur? Berdasarkan kepada maksud ayat yang telah dibacakan, mimbar menggariskan beberapa nasihat untuk dijadikan pedoman bersama. Yang pertama, berfikir dan bertafakur setiap kejadian fenomena alam. Yang kedua, memperingati tentang nikmat syurga dan azab neraka.
Yang ketiga, menjauhkan diri daripada lalai dan lupa kepada pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur, menghitung, mempertingkatkan dan memperkemaskan amal kebajikan sepanjang masa. Dan yang kelima, bersegera memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kealpaan dan keingkaran taat kepada. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tائبين.